Halo Sobat BTK Channel, berikut kami masih akan memberikan update seputar hasil French Open 2022 hari ini. Hasil pertandingan di day kedua atau di babak 32 besar sesi yang pertama yang sudah selesai digelar hari ini 26 Oktober 2022. Berikut untuk hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil French Open 2022 hari ini di day kedua, pertandingan di sektor tunggal putri, wakil Denmark sukses kalahkan wakil Amerika Serikat Iris Wang. Kemudian hasil di sektor ganda campuran, wakil Singapura Heyong Kai Terry Tan Wei Han Jessica sukses lolos ke babak 16 besar setelah kalahkan ganda campuran dari Prancis William Villager Anitran lewat pertandingan 2 game 21-13 dan 22-20. Hasil di sektor ganda putri, wakil Korea Jeon Ah-un Kim Hee-jong sukses lolos ke babak 16 besar setelah kalahkan ganda putri dari Belanda lewat pertandingan 2 game 21-14 dan 21-16. Hasil pertandingan di sektor tunggal putra, di mana secara mengejutkan sang juara Denmark Open 2022 Si Yuki harus tersingkir di babak awal atas tunggal putra dari Thailand Sitikom Tamasin lewat pertandingan 2 game 21-16 dan 21-14. Hasil di sektor ganda putri, wakil Cina Cheng Qingchen Jia Yifan yang menempati unggulan pertama lolos ke babak 16 besar setelah kalahkan Gabriela Steva Stefani Steva lewat pertandingan 2 game 21-13 dan 22-20. Hasil di sektor ganda putra, wakil Inggris Ben Lansen Fendi lolos ke babak 16 besar setelah kalahkan ganda putra dari Denmark lewat pertandingan 2 game langsung 21-19 dan 21-7. Lanjut untuk hasil French Open 2022 hari ini di day kedua, hasil untuk wakil Indonesia di sektor tunggal putra, Cesar Hiran Gustavito sukses kalahkan wakil Malaysia unggulan ketiga Li Jijia lewat pertandingan 2 game langsung 21-19 dan 21-18. Selamat untuk Cesar Hiran Gustavito lolos ke babak 16 besar. Hasil pertandingan untuk wakil Indonesia yaitu di sektor ganda putra. Kemenangan juga diraih oleh Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto yang lolos ke babak 16 besar setelah kalahkan ganda putra dari India, Emmet Arjun Dhruv Kapila lewat pertandingan 2 game 21-15 dan 21-16. Selamat untuk Fajri lolos ke babak 16 besar. Dengan hasil ini, maka dua wakil Indonesia lolos ke babak 16 besar French Open 2022 di day kedua. Oke teman-teman, itulah untuk hasil French Open 2022 hari ini di day kedua. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe saluran ini dan jangan lupa dibunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info seputar berita olahraga. Matur nuwun.